Halo kawan-kawan semuanya. Kali ini kami melakukan kunjungan wisata ke salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Timur juga. Namanya Air Terjun Coban Canggu. Air terjun ini berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Masih jauh kayak turunnya. Lokasi dari Air Terjun Coban Canggu ini berada di lereng dari sebuah gunung sehingga mempunyai ketinggian tertentu yang membuat udara di sini lumayan sejuk. Di sekeliling dari Air Terjun Coban Canggu ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan, baik tumbuh-tumbuhan alami maupun tumbuh-tumbuhan yang diperuntukkan untuk pertanian. Dan tentunya mayoritas dari tumbuh-tumbuhan ini berwarna hijau. Sengaja pada video kali ini kami tunjukkan kepada kawan-kawan semuanya perjalanan menuju ke Air Terjun Coban Canggu tersebut. Yang membuat menyenangkan adalah kanan kiri dari tempat atau jalan menuju Coban Canggu tersebut, kita bisa melihat pemandangan yang lumayan menyejukkan, baik di mata maupun di hati. Karena kebanyakan adalah tumbuh-tumbuhan berwarna hijau yang menyegarkan. Dan bila mana kawan-kawan merasa membutuhkan makanan atau minuman di dalam perjalanan menuju air terjun Coban Canggu ini, maka di kanan kiri juga tersedia beberapa warung penjual makanan maupun minuman. Di tengah perjalanan kita bisa melihat tempat pertanian yang dikelola oleh penduduk setempat yang membentuk pola-pola yang cukup indah bila dilihat dari atas.
Tuh air terjunnya udah kelihatan. Thank you.
Mendengarkan deburan air yang jatuh dari air terjun Coban Canggu ini sungguh menyegarkan, bukan? Demikianlah kawan-kawan, perjalanan kami menuju air terjun Coban Canggu ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya.